welcome back to my Gisha channel. Oke, guys, seperti yang udah di video-video sebelumnya yang aku unboxing dari beli makanan di online toko Indonesia. Nah, kan ada salah satunya adalah yaitu bakso aci. Nah, sekarang aku mau masak bakso aci ini, nggak boleh lama-lama kayaknya ya. Waktu itu soalnya kan aku kasih lihat kayaknya dia coba frozen, tapi pas aku terima soalnya udah mencair frozennya ya. Nah, sekarang aku mau lihat, kayaknya sih di sini nggak ada. Soalnya yang pernah aku lihat itu, yang pernah dibawa dari orang Indonesia banget itu kayak bakso Maigun sama bakso siapa? Teh Santi ya, istrinya Kang Deni. Nah, itu mereka kayaknya vakum gitu, di vakum. Nah, terus ada cara-cara jelasnya, ini kayaknya nggak gitu ada. Nah, tapi aku coba bikin, kayaknya sih tinggal boiling aja, boiling air, terus kasih macam-macam ini, boiling jadi satu. Oh, baksonya sih di vakum, guys. Nah, ini apa? Aku nggak tahu deh ini apaan nih. Kayak cuanki dan macam-macam lah ya, ini ya. Aku nggak ngerti sih ini apa. Nah, ini bakso acinya tuh kayak gini nih. Oke, kita coba aja ya, guys ya. Pertama kayaknya harus masak airnya. Nah, oke. Kayaknya kira-kira aja, guys. Airnya di sini. Langsung kita eksekusi aja. Nah, kayaknya sih kita bisa masukin semuanya nih ininya, apa bumbu-bumbunya. Kita masukin langsung. Aku nggak tahu banget ya cara bikinnya kayak gimana, guys. Jadi langsung aja hoki-hokian lah ya. Caranya bener atau enggak. Semoga enak ya, guys. Kalau enggak, ya sudah. Nggak repeat order deh. Ngiler nih, guys. Soalnya pada viral bakso aci, aku pikir apaan sih? Aci itu kan kayak apa sih, rada alot-alot gitu ya kalau dimakan ya, kayak si cireng ya kalau itu ya. Nah, aku nggak tahu ini apa. Aku masukin aja deh jadi satu semuanya. Dikasih ini juga, guys. Ada apa, jeruk nipis. Cuman kayaknya aku nggak pakai deh. Takut enggak ini. Yang lainnya habis itu deh. Aduh. Semoga enak ya, guys. Doain. Nanti habis masak aku akan bikin langsung video review. Tongkrongin aja terus ya. Sekarang kita masak dulu. Sampai kapan nih ada? Sampai kayaknya agak-agak mungkin mendidih. Nanti baru kita mau lihat ya, guys. Agak-agak mendidih. Lihat. Ya. Yeah. Wow, merah banget nih, guys. Kayaknya bakalan pedes banget. Nah, ini yang lainnya bakalan nanti akan dicampurin, guys, ke situ. Sebenarnya mungkin enak pakai mie kali ya, mie terus sama apa? Mie atau bihun atau segala macam ya. Cuman aku cobain baksonya dulu aja deh ya. Jadinya enggak usah dimacem-macemin, yang original aja dulu. Kita rasain. Sampai mateng, guys. Dapatnya aci, bakso si aci ininya ada 4. Terus yang ininya ada 1 gini, terus 2 gini. Kita masukin aja deh sekalian deh. Aku nggak tahu caranya gimana. Loh, kok ada bunyi-bunyinya? Ada bunyi-bunyinya, guys. Nggak tahu deh. Ada bunyi-bunyinya, guys. Kayak apa namanya, sparkling-sparklingnya gitu. Oke.
Ininya kayaknya cuman buat makan nanti ya, kayaknya terakhirnya. Cuman aku masukin aja ya, karena aku nggak tahu kemarin tuh karena frozenannya tuh kurang gitu meyakinkan. Jadi daripada sakit perut, lebih baik aku boiling semuanya. Jadinya aman deh guys. Oke. Udah rada mau boiling guys. Baunya sih enak banget guys, nggak tahan. Coba ya. Ntar kita cobain. Tapi masih keras. Oke guys, jangan kemana-mana. Bentar lagi aku mau nyobain. Kalian pasti ngiler kan? Ayo beli, 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 beli. Tapi yang di Indonesia pasti enak banget. Tinggal beli online. Banyak yang udah enak-enak banget ya. Merek-mereknya ya. Nanti kalau misalnya aku pulang, kayaknya aku mau nyetok deh. Oke guys, see you on the review soon. Oke. Halo guys. Nah, sekarang udah jadi nih guys. Nah, mau lihat? Wow. Aduh, aku kayaknya gak tahan deh. Lu lihat ya guys. Merah banget. Aduh, bakalan. Aduh, pedes banget nih. Aku tuh orangnya gak bisa pedes banget, guys. Nah, aku udah siapin minum bersama teh botol. Ini gak endorse ya, guys. Sama sekali gak endorse. Beli sendiri. Terus juga aku siapin kecap manis. Karena kayaknya aku gak bakal tahan. Nah, aku mau cobain. Tuhan, semoga aman ya Tuhan. Soalnya aku tahu ngerinya tuh kemarin tuh soalnya frozenannya tuh rada-rada udah mencair, takutnya nggak aman ya. Entah jadi sakit perut lagi udah pedes banget ya. Oke, kita cobain aja langsung. Kayaknya aku bikinnya juga nggak tahu, langsung aja aku cebur-ceburin soalnya rada-rada ngeri. Nanti deh the next video kalau aku ke Indonesia nyobain yang proper dari produk Indonesia, mungkin aku akan review lagi ya. Nah, kalau sekarang kita review aja apa adanya. Oke, kita mulai dari kuahnya dulu ya guys. Aduh, kuahnya original. Oke. Pedas banget. Aduh guys. Guys, pedasnya langsung ke tenggorokan. Kita cobain lagi. Kuahnya dulu lagi. Pedes banget. Aku gak sanggup. Kayaknya aku harus kecapin dulu deh guys. Kalau enggak aku gak bisa. Atau aku tadi kayaknya pakai apa chilinya itu apa cabenya tuh kebanyakan ya. Jadinya terlalu pedes banget. Oke. Nah, sekarang udah aku kecapin manis. Mungkin rada aman. Kita cobain lagi ya, guys. Oke. Rada lumayan. Ada manis-manisnya. Oke, guys. Aku cobain dulu. Apa sih rasanya bakso aci kayak apa sih? Kayak gimana sih? Nah, ini bakso acinya nih kayaknya. Masih panas nih, guys. Enak banget. Bentuknya sih kayak bakso ikan gitu, putih, soalnya kan tepung acinya kan putih ya. Nah, kalau yang ini tuh bakso acinya kayaknya dalamnya ada dagingnya nih guys. Tuh, oke. So far nggak bau gimana sih, kayaknya aman. Enak. Coba ya. Soalnya panas banget guys. Oke. Aku makin kangen, pengen balik Indonesia deh. Ya, semoga kita doain ya guys, COVID cepet selesai di Indonesia. Sekarang aku dengar juga gara-gara sehabis Lebaran banyak yang mudik. Sekarang kasusnya lagi meningkat ya guys. Nah, kalau aku tuh sebenarnya gini, kalau ke Indonesia tuh sebenarnya masih bisa, cuman karantinanya itu ya guys, di hotel itu 5 hari. Terus kayaknya agak lelah banget. Terus di kondisi di Indonesianya juga kan masih belum safe banget. Jadinya masih ya banyak yang dipertimbangkan untuk pulang ke Indonesia gitu ya.
Aku cobain yang kecil-kecilnya itu. Kayaknya sih ini kerupuk buat dipakainya. Sebenarnya nggak usah dicemplungin kayaknya sih. Tapi nggak tahu aku cemplungin jadi. Kayaknya kerupuk kayak. Guys, aku minum dulu ya. Nggak tahan guys. Aku semenjak udah nggak tinggal di Indonesia. Jadi dulu sempet pindah di Singapura. Juga udah nggak gitu tahan pedas. Nah, semasa pindah ke Switzerland, lebih nggak bisa pedas. Malahan. Nah, makanya kalau yang pedas kayak gini, udah levelnya level. Levelnya udah level monster ini. Kayaknya agak-agak nggak tahan. Oke guys, aku mau cobain yang ini. Aku nggak tahu nama-namanya nih guys, maafin ya. Nah, yang kayak gini nih, kayak digoreng dulu gitu. Cuman aku nggak tahu ini apaan ya guys. Ini tahu kah atau apakah? Coba kita cobain dulu ya. Aku masih soalnya pas di gigit langsung keluar airnya guys. Aduh, maafkan aku ya guys. Aku bersedih guys. Langsung pengen nangis guys. Pedasnya kira-kira. Tapi kayaknya pengen lagi guys. Aduh, lumayan juga sih. Dibilang enak banget sekali juga. Mungkin ini belum yang the best. Aku pengen nyobain yang kalau yang orang-orang pada bilang kayak Maigun, Teh Shanti enak-enak banget tuh. Aku pengen nyobain, jadi belum ada pembandingannya. Cuman karena aku di Swiss nggak pernah dapet makanan kayak ginian, jadinya happy happy aja, jadinya lumayan lah, jadinya. Coba ya guys, ini yang tadi ke itu keras tuh guys. Oke. Aku nggak tahu ini kayak tepung agak ada keras-keras gitu. Aku suka sih kayak bakso Malang, kayak mungkin pangsitnya atau apanya yang keras-kerasnya, tapinya keras dan kenyal. Aku nggak tahu kayak bakso kulit, kayak apa, kerupuk kulit. Wah, gila guys, ini sih kayak bombardir. Puades banget guys. Tapi enak. Enak banget. Gak nyesel sih. Cuman guys, kalau yang aku lihat di video-video orang yang makan baksonya itu kayak ada crunchy-crunchy-nya gitu. Kalau di sini nggak tahu karena aku masukin semua ke boiling atau apa, ke dimasak semua gitu sampai mendidih jadinya alot semua atau gimana ya. Jadi ya sepertinya aku tidak melakukan masak yang benar guys. Jadi cukup tahu mencicipi saja untuk kali ini ya. No comment further. Nanti kalau aku punya yang divakum misalnya dari bakso Maigun atau apa, yang mana yang dirasa katanya ratingnya enak-enak, aku bakalan sharing lagi ya guys. Kayaknya sekarang aku udahin aja soalnya pedes banget guys. Aku kayaknya makannya mesti taruh kecap ini satu mangkoknya. Oke guys, thank you banget udah watching my video hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk tombol like and tombol loncengnya. Maaf guys. Aduh, jontor ini bibir. Ya guys, oke, see you in the next video and bye-bye.